إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مسلمات حاضرين مؤمنين الحمد لله kita dapat nyambung kembali pengajian kita berdasarkan kitab Talbisu Iblis yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan, syaitan ataupun iblis ataupun jin adalah daripada kumpulan mereka yang telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jal untuk menggunakan segala ruang dan peluang yang ada untuk menarik manusia daripada jalan yang betul. Sebab itu Al-Imam Ibnul Jauzi ketika dia menyusun golongan-golongan, kelompok-kelompok manusia yang diperdaya oleh iblis, ramai daripada kalangan, golongan, kelompok yang disenaraikan itu terdiri daripada kalangan ahlul ibadah, para abid, para zuhad, golongan ahli ibadah, golongan yang cuba zuhud, golongan tasawuf dan sebagainya. Kerana orang yang berada di atas jalan yang benar ini adalah musuh kepada iblis. Sebab itu dalam Al-Quran Allah mensifatkan jalan dalam kita melalui kehidupan ini hanya terbahagi kepada dua. Jalan ni ada dua ya tuan-tuan. Sama ada jalan sabilullah, jalan di atas petunjuk agama Allah dan Rasul. Dan kita alhamdulillah sekarang ini berada di atas jalan tersebut. Dan setiap kebenaran itu dia akan ada lawannya. Seperti tauhid, dia ada lawan kepada syirik. Sunnah, dia lawan kepada bid'ah. Sebab itu dalam kitab-kitab hadis ada bab yang dinamakan dengan bab al-bid'ah, al-bid'ah fid din. Bab pada menyatakan tentang bid'ah dalam agama. Al-haq, kebenaran itu lawannya al-batil. Sebab itu banyak juga ayat-ayat dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita berulang kali, wala tattabi'u
tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Ertinya mengikut tipu daya syaitan dalam keadaan kita tak sedar sebenarnya kita berada di atas jalan syaitan. Sebab itu Ibnu al-Jauzi dia membongkar satu persatu daripada apa yang dirasakan benar, dirasakan betul, dirasakan ibadah tetapi sebenarnya tidak. Sebab itu kita rajin dengar orang yang buat maksiat bertaubat. Selalu kita dengar nyanyi bertaubat, minum arak bertaubat, perompak bertaubat. Tetapi orang yang melakukan bid'ah, dia tidak ataupun sukar untuk bertaubat. Kerana dia menyangka benda itu betul. Sebab itu bahaya. Kan? Orang yang melakukan sesuatu perbuatan dalam keadaan dia sedar perbuatan itu salah, ini mudah untuk keluar dan berpatah balik. Tetapi orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sangkaan, anggapan bahawa benda itu betul, sukar untuk dia keluar daripada amalan tersebut. Inilah apa yang disebut oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri, wal-bid'ah la yutabu minha, dan orang yang bergelumang dalam bid'ah dia sukar untuk bertaubat daripada perbuatan itu. So penting sebagai orang yang berada di atas jalan yang lurus untuk dia tahu perangkap dan tipu daya iblis ini. Dan sedikit review kepada apa yang kita nak bincang pada malam ini, saya nak mulakan dengan satu hadis. Kita mula-mula kita dengar hadis dah. Itu tuan-tuan kena jadi prinsip. Tuan-tuan pergi mengaji mana-mana, 10 minit tak dengar bunyi hadis lagi, tuan-tuan bangkit balik. Dia bukan majlis ilmu. Tetapi dia adalah majlis yang dipenuhi dengan perkataan manusia yang tak ada makna. Majlis ilmu, kata Al-Imam Syafi'i yang meninggal 204. Apa kata dia? Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Ilmu itu apa yang disebut qala Allah, apa yang difirmankan oleh Allah, dan apa yang disebut qala Rasulullah. Ilmu ni qala Allah, qala Rasulullah, berkata, berfirman Allah, bersabda Rasulullah. Wa ma siwahuma waswasus syaitan. Selain daripada firman Allah, qala Allah, qala Rasulullah, perkataan Allah, perkataan Rasulullah, selain daripada dua ini, kata Al-Imam Syafi'i, dia daripada waswasus syaitan. Dia bukan ilmu. Sebab itu majlis ilmu itu majlis yang dipenuhi dengan hadis, dipenuhi dengan kalam Allah. Sebab manusia ni dia nak ikut Allah dan Rasul, dia bukan nak ikut manusia. Itu prinsip manhaj dalam mengaji. Mudahlah tuan-tuan nak kenal. Kan? Ha? Semua orang dia duk tunggu bila nak masuk lawak kan. Kita tak mau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad ni dia ada lebih kurang 26,000 hadis. Musnad besar. Ditahqiq, ditakhrij oleh satu orang ulama daripada Jordan, Syekh Shu'aib Al-Arna'ut. Besar Musnad Ahmad. Kita duk dengar Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim kan. Ini kemudian kitab-kitab awal seperti Muwatta' Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. Depa ni dululah, pasal depa ni awal daripada
imam-imam hadis yang kemudian ni kan. Huh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad ni, ni bagus kita mulakan mukadimah ni. Inna syaitan qa'ada li bani Adam bi turqi qa'ada lahu bi tariqil Islam. Sesungguhnya kata Nabi, inna syaitan qa'ada li bani Adam bi turqi. Sesungguhnya syaitan ni dia akan duduk di setiap jalan anak Adam. Nabi kata sesungguhnya syaitan akan duduk di setiap jalan anak Adam. Jalan apa? Ni bukan jalan yang kita lalu biasa ni. Ni jalan ni makna kiasan kepada amalan kita. Jalan di sini bermaksud syaitan akan berada pada setiap perbuatan dan amal baik yang kita lakukan. Itu maksud dia. Maknanya setiap perkara baik yang kita nak buat, syaitan akan qa'ada, dia akan duduk di situ. Dia akan tunggu kita. Untuk apa? Kita tengok. Contohnya kata Nabi, dia akan berada di jalan yang pertama sekali, jalan Islam, akidah. Maknanya bila satu orang masuk Islam atau orang yang dah ada dalam Islam, syaitan akan ada dengan dia. Syaitan kata ataslim wa tadharu dinak wa din abaik. Syaitan akan datang dan syaitan akan bisikkan dia punya hasutan dia, hang masuk Islam, hang meninggalkan agama hang yang asal, hang meninggalkan agama nenek moyang hang. Ini antara dialog syaitan yang paling famous sekali ni, dia akan main sentimen apa? Sentimen tok nenek. Adat. Kan orang Melayu dia adat lah. Lama dah orang buat ni. Tok nenek kita dah buat lama lah ni. Tok nenek kita dah percaya lama lah ni. Takkan kita nak buang macam tu ya? Ini sebenarnya antara cara syaitan nak gugat kepercayaan dan keyakinan kita. Sebab itu Islam tak pernah berhujah dengan amalan nenek moyang. Pasal itu Islam ni dia tak ada. Dia bukan tak hormat, tapi amalan perbuatan nenek moyang tu bukan alasan untuk dia ikut atau dia buat. Kan? Sebab itu dalam Islam, adat sekalipun dia nak kena timbang dengan syariat. Walaupun tok nenek buat berpuluh tahun pun, kan? Okey, yang ni tuan-tuan memang sedia maklum lah. Kemudian kata Nabi, orang tersebut fa'asahu wa aslam. Lelaki tersebut atau orang tersebut tidak melayan dan tidak terpengaruh dengan hasutan itu, dia masuk Islam dan dia istiqamah. Maknanya dia start halang, dia start nak gagalkan seseorang itu bermula daripada pintu akidah. Dia mari, dia kata hang nak tinggal amalan tok nenek. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, orang terbantut nak masuk Islam ni kerana sentimen keluarga. Termasuklah kita yang nak, bukan kata nak masuk Islam, yang Islam nak pergi kepada yang betul ni pun kadang-kadang terhalang kerana amalan keluarga. Kan? Kemudian jalan yang kedua kata Nabi, waqa'ada lahu bittariqil hijrah atuhajiru wa tad'u ardaka wasama'aka wa innama mithlul muhajir kal fars fittiwal fa'asahu wa hajar. Dia pergi kepada orang yang nak pergi berhijrah, nak masuk Islam, nak pergi hijrah. Semua ini jalan-jalan kebaikan. Dia kata hang nak berhijrah, nak tinggalkan tanah air hang, nak tinggalkan harta benda hang, nak tinggalkan anak keluarga hang, nak tinggalkan apa, perniagaan hang. Yang hang nak pergi itu hang nak dapat apa di sana?
Apa nak jadi ni sana yang hang nak tinggal tempat yang senang lenang ni? Tempat yang memang dah seronok ni. Hang nak pergi sana, apa yang menanti hang? Oh, dia mari. Sebab itu kadang-kadang manusia ni dia tewas dengan harta benda. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran kata sesungguhnya antara benda yang banyak menghalang orang untuk masuk Islam ni, atau menghalang orang untuk buat baik ni, atau menghalang orang untuk berubah, atau menghalang orang untuk beramal, adalah kerana dia bimbang rugi. Dia bimbang rugi. Dia nak bercakap benda betul ke, dia nak buat benda betul ke. Pertimbangan dia keuntungan. Oh, ini berat ni. Kan? Kadang-kadang kita tak bercakap tu. Sebab apa? Sebab mungkin bila kita bercakap, kesan dia tu merugikan kita. Kan? Huh? Sebab itu di peringkat, kalau tuan-tuan perhati, di peringkat awal Islam, orang yang masuk Islam zaman awal-awal sekali bukan daripada kalangan orang besar. Minad du'afa wal masakin wal fuqara. Orang lekeh-lekeh, orang yang tak ada kedudukan, tak ada kepentingan. Yang masuk Islam hebat-hebat ni masuk lepas Islam dah menang dah. Abu Sufyan masuk bila? Abu Sufyan ni kira pemimpin Quraisy lah. Bila dia masuk? Bila Nabi tawan kota Mekah, baru dia masuk Islam. Mana dia masuk ujung-ujung lah. Awal dia tak masuk. Dan kebanyakan orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin Arab, pada peringkat awal mereka tak masuk. Pasal apa mereka tak masuk? Yang menghalang mereka untuk masuk tu kerana bimbang kedudukan, jawatan dan kekayaan yang mereka ada. Sebab bila mereka masuk, mereka kena tinggal benda ni. Kalau mereka join Nabi, mereka ikut ajaran Nabi, mereka kena korbankan kedudukan mereka. Sebab orang Arab tak terima Nabi. So, hang ada dua pilihan. Satu, hang duduk kekal dengan kekuasaan hang, tapi hang kena lawan Nabi. Kalau hang nak ikut Nabi, kedudukan dan pangkat hang sekarang, hang kena tinggal. Pasal itu di peringkat awal yang masuk siapa dia? Bilal bin Rabah. Bukan ada apa. Ammar, Yasir. Tuan-tuan baca ni. Satu benda yang kita boleh tengok. Peringkat awal, kebanyakannya hamba abdi. Golongan kita panggil low class lah. Kan? Adalah middle class sikit-sikit, pertengahan ni sikit-sikit. Tapi yang upper classnya, tak ada. Adatlah tuan-tuan, masa perjuangan lemah, bukan orang nak main sokong, bukan orang nak join. Tapi bila perjuangan sudah mula menunjukkan kejayaan, sudah berada di ambang kemuncak kekuasaan, ketika itu orang akan mari cari kita. Betul tak? Masa kita bukan siapa-siapa, siapa pun tak kenal. Tapi bila kita menjadi seseorang, kaya ke, ada kedudukan ke, semua orang akan mari. Semua orang mengaku kenal kita. Semua orang akan berdamping, duduk tepi kita. Kerana apa? Kerana ada habuan yang kita boleh dapat. Sebab itu, orang yang awal mengikut Islam disebut dalam Al-Quran. Level sahabat ni, tuan-tuan kena ingat, level sahabat di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang tahu dia ada level sahabat ni, bukan sama di antara Abu Bakar dengan Khalid. Walaupun dua-dua sahabat, tapi level tak sama. Di antara Umar dengan Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, tak sama. Di antara yang membezakan, sebab itu di kalangan sahabat yang paling tinggi sekali, golongan yang ikut perang Badar. Maknanya mana-mana sahabat yang join perang Badar, yang ada di hujung nama dia Al-Badri, Ahlul Badar, yang ni ranking nombor satu.
Besar macam mana pun sahabat, dia tak tersenarai sebagai ahli Badar, dia akan duduk kelas kedua, kelas ketiga. Ahli Badar ni hebat. Antara kisah yang tuan-tuan boleh baca hebatnya ahli Badar ni, dalam hadis sebut tentang satu orang nama Hatib bin Abi Balta'ah Al-Badri. Hatib bin Abi Balta'ah Al-Badri, artinya dia ahli Badar. Dia buat satu kesalahan, pecah rahsia Nabi, bongkar rahsia kerajaan. Dia tulis surat hantar pada orang Mekah, kata Nabi akan serang Mekah, so hampa kena bersiap sedia. Dia yang bocor, dia yang tulis surat tu, tetapi Nabi lepaskan dia kerana dia ahli Badar. Sebab ahli Badar ni, Nabi kata Tuhan telah ampunkan dosa apa yang sebelum dan selepas. Sebab apa? Kerana kita bila baca sejarah, kita tahu Badar ni peperangan yang pertama. Masa tu Islam dalam keadaan lemah. Jadi orang yang sanggup pi tu memang betul-betul benar-benar ikhlas. Pasal itu tak ada golongan sahabat yang boleh beat, menewaskan ahli Badar. Kan? Itu kita nak cerita. Kan? Hijrah ni. So, apa kata Nabi? Fa'asahu wa hajar. Dia tak mempedulikan hasutan syaitan tu, dia berhijrah. Kemudian thumma qa'ada lahu bitariqil jihad wa huwa jihadun nafs wal mal tuqatil fatuqatil. Bila kawan ni nak pergi jihad, satu orang nak pergi jihad, syaitan mai. Syaitan kata apa dekat dia? Hang nak pergi berperang? Sebab kalau hang pi ni, hang pi kiak pergi habis sikit. Macam kita orang kan. Syaitan kata hang nak pi perang ni tak apa, tapi hang pi kiak tu bagi habis sikit. Boleh jadi kalau hang pi ni hang mati. Pasal perang ni dua ya. Sama ada hang menang ataupun kalah. Sama ada hang membunuh ataupun hang dibunuh. Hang kena pi kiak pergi habis. Ni anak-anak pun duk kecil lagi. Syaitan kata, nanti kalau hang mati, bini-bini hang nak buat macam mana? Dia main sentimen tu. Kita kadang-kadang kalau diri kita, kita tak heran sangat. Tapi bila orang sentuh anak bini kita, dia main, dia jam. Setan main sentimen tu. Cuba hang bayang kalau hang mati, macam mana, apa nak jadi anak bini hang? Ada orang nanti ambil ke jadi tawanan ke? Harta-harta hang orang curi ke? So hang fikir pergi habis, hang nak pergi ke tak pergi? Tujuan dia membantut, bukan dia nak main nasihat betul pun. Tujuan dia menggagalkan perbuatan baik kawan tu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, ni semua balik kepada sejauh mana iman seseorang tu. Tuan-tuan tak payah pergi jihad. Tuan-tuan nak mari ke masjid, nak main masjid ni pun, semalam pi dah. Cukup lah kot. Minggu depan pula. Banyak tuan-tuan halangan nak mai. Kalau kata alang-alang iman tak mai, tak pijak masjid ni, walaupun dekat. Okey. Kemudian kata Nabi, fa'asahu fajahat. Dia tak pedulikan syaitan tu, kemudian dia berjihad. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni yang kita nak ambil ni. Ni yang tuan-tuan semua kena ingat. Baik muslimin, muslimat yang di belakang. Kita ambil kata Nabi. Faman fa'ala dhalik, faman fa'ala dhalik, sesiapa daripada kalangan kamu yang apabila dia nak melakukan sesuatu kebaikan, sesuatu amalan, kemudian datang dugaan, rintangan dan halangan. Maknanya bila kita nak buat tu, mai godaan, hasutan, halangan, rintangan, dan kita lawan. Syarat dia kena lawan. Tapi kalau kita buat baik senang ya, tak
ta'um. Dia buat baik ni, tuan-tuan buat baik ni, tuan-tuan buat kerja baik ni, dia kena ada cabaran. Pi ceramah macam di Perlis ni dia tak seronok sangat. Pasal selesa. Dia kena pi ceramah di luar. Sambil ceramah sambil tengok pintu. Ha. Kau orang main tangkap. Tu baru dia rasa, dia rasa puas sikit. Lebih-lebih lagi kalau kena tangkap. Lagi seronok. Ha, baru rasa macam hero. Dia hidup ni, hidup tuan-tuan, hidup ni tak payah cakap bab agama. Hidup ni kalau selesa sangat dia rasa dry, dia rasa kosong. Hidup ni dia kena ada suka duka, dia kena ada susah senang. Dia kena ada keadaan kita perlu untuk bertarung. Tuan-tuan kena rasa susah ni. Dan kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, ini penting eh, kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, dia digelar Sultanul Ulama, dalam kitab dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia kata apa? Dia kata al-ajru biqadari ala masyakkah. Al-Imam Izzuddin kata, pahala yang Tuhan nak bagi ni berdasarkan pada tahap kesusahan yang ditempuh oleh seseorang ketika dia nak buat benda tu. Orang yang jenis mangkit mudah, orang yang jenis tak gerak pun mangkit, pahala kurang. Dia ni memang pukul 3:30 pagi hang gerak ke tak gerak ke lagu mana ke, dia memang mangkit. Alang-alang mangkit dia pun buatlah tahajud. Boleh juga pahala tapi kuranglah sikit pasal dia tak susah. Tapi satu orang yang jenis balok, jenis kalau tidur awal pun memang payah mangkit, bukan kata tahajud, subuh pun harus. Tapi dia dengan azam dia, kunci jam, tidur awal, tidur pula tepi pintu nak dengar bang. Makna dia susah lah. Kan? Dia memang payah mangkit. Orang ni kalau dia mangkit dengan orang tadi, kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, pahala tak sama. Antara dalil dia apa? Di antara perkara yang Tuhan suka, berwuduk ketika kita tak suka. Indil makarih. Wuduk ni, tuan-tuan duduk di Perlis ni tak ada masalah nak ambil wuduk kan. Orang yang dia boleh wuduk waktu yang memang susah nak wuduk. Contoh macam tuan-tuan pergi tempat-tempat sejuk. Kan? Tuan-tuan pergi tempat-tempat sejuk nak ambil ayat semayang, Allahu Akbar, macam ayat ayu boleh kebah tangan tu. Tuan-tuan pergi belah negara Arab macam Jordan ke, tuan-tuan pergi Mekah waktu musim sejuk pun sama kan, nak ambil ayat semayang dengan kita tak ada masalah. Orang yang ambil ayat semayang dalam keadaan susah, dalam keadaan dia berat nak ambil suasana tu, pahala dia lebih. Jadi orang yang dia susah sikit, orang yang mai ke masjid kan, kayuh gerek ke, susah nak kena mai awal ke apa ke kan, tak sama pahala dia dengan orang yang mudah kan. Sesiapa yang bila dia nak buat baik, dia terpaksa bertarung dengan syaitan sehinggalah dia mati. Sehingga kepada pertarungan yang terakhir, dia terkorban kerana nak buat benda tu. Dibunuh ke terbunuh ke kerana dia nak buat benda tu. Nabi kata, kana haqqan ala Allah, wajib ke atas Allah untuk memasukkan dia ke dalam syurga. So nampak? Sebab itu kesimpulan pertama yang kita boleh buat apa? Poin dia senang ya. Sunnah kepada perbuatan baik
cabaran kepada nak buat baik, dia akan ada halangan. Dan memang kita nak Tuhan buat halangan tu, jadikan syaitan tu untuk nak bagi pahala dan syurga kepada kita. Kalau tak ada lawan, dia panggil syok sendiri ya. Pasal itu kadang-kadang kita tuan-tuan kena fikir ni, untuk apa syaitan ni? Dah kita mengaji kitab Talbisu Iblis ni, semua dia punya onar jahat syaitan ni, kita sampai terfikir untuk apa dia ada. Kadang-kadang tuan-tuan terfikir tak? Pasal apa yang Tuhan ciptakan, macam Piramli kata dalam Ibu Mertua Aku, kenapa kau diciptakan? Kalau Tuhan tak buat ibu mertua dia, tak ada pahala untuk dia. Dan tuan-tuan kena, kadang-kadang tuan-tuan terfikir tak? Pasal apa Tuhan, boleh tak kalau Tuhan tak wujudkan watak Abu Jahal dalam sejarah hidup Nabi? Kenapa perlu adanya watak Abu Jahal, watak Abu Lahab? Kenapa perlunya ada orang-orang seperti ini dalam sejarah kehidupan Nabi? Kenapa perlu adanya watak Namrud, watak Fir'aun? Kenapa perlu adanya orang-orang seperti ini dalam sejarah para rasul? Untuk apa? Sebab kewujudan mereka itu menyusahkan dakwah para Nabi. Tuan-tuan pernah tak terfikir? Tuan-tuan tak pernah terfikir? Banyak benda lah dalam negara ni tuan-tuan nak tolong fikir, saya pun tak salahkan tuan-tuan. Kan? Selain daripada agama, masalah-masalah negara pun tuan-tuan nak kena fikir juga. Tak apalah, saya tolong fikir. Pernahkah tuan-tuan terfikir untuk apalah mangkak-mangkak ni ada? Sepatutnya lebih mudah dan lebih lancar perjalanan dakwah itu apabila Tuhan tidak melahirkan manusia-manusia Abu Jahal, Abu Lahab ni, Tuhan tak bagi ada. Senang kerja Nabi. Pasal satu dua ekor ni kucai habis. Kerana kewujudan mereka ni memberikan pahala kepada Nabi. Tapi tak payahlah duk berterima kasih pula. Kita patut buat satu tugu penghargaan lah. Kita patut terima kasih lah kepada syaitan ni. Kau tak ada, mereka pun tak syok juga. Tak payah lah. Tak payah. Sebab tu ada, kena ada. Pasal tu dalam Islam, dalam hidup ni tuan-tuan, kena ada orang miskin. Pasal apa? Pasal peluang untuk orang kaya buat baik. Dan kena ada orang jahat untuk pahala orang baik berdakwah. Tapi orang jahat tu pula tak bolehlah beralasan, aku ni rela untuk jadi jahat supaya hang boleh pahala. Tak perlulah, tak ada siapa suruh hang jadi jahat. Ini kita kena faham. Okey? Dan poinnya yang paling besar, kalau tidak ada iblis, tidak ada Abu Jahal, tidak ada dosa ni, hidup ni sentiasa dipenuhi dengan kebaikan, ketaatan, kesalehan. Maka persoalan yang kita nak tanya kat tuan-tuan, apa gunanya syurga dan neraka? Ini soalan-soalan simple ya, bukan payah. Tuhan dah buat dah syurga, Tuhan dah buat neraka, yang tu kita tak payah petikan dan tak boleh petikan. Cuma kita nak kena tahu sebab apa. Kerana dia bagi tahu sebahagian daripada hampa ni aku nak buh dalam neraka. Dia habang siap-siap dah. Sebahagian daripada hampa ni aku nak buh dalam neraka. Tu saja pasal aku buat neraka. Pasal apa dia buat neraka? Tuhan habak beradab dia nak buh kita. Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins. Tuan-tuan tak payah duk pening, tak payah duk susah hati, tak payah duk fikir banyak. Pasal apa buat neraka? Pasal apa? Pasal nak buh kita. Aku tak mau. Tak mau buat cara tak mau. Senang eh? Bukan ceramah, bukan gaduh payah. Ada pula dia kata beda nak buh aku. Aku tak mau. Hang tak mau, hang buat cara tak mau. Pasal di mulut cara tu hang tak mau. Tapi gaya kelaku hang tu macam teringin lapak nak masuk tak dandan. Tuan-tuan faham ke tak ni? Tak faham sudah. Habis bahasa dah guna. Okey.
So sekarang ni kita pergi kepada halangan-halangan yang boleh kita jadikan contoh dalam bila kita nak buat ni. Al-Imam Ibn Al-Jauzi dia senaraikan beberapa jenis halangan dan kita cuba nak tambah sikit lah. Bila nak buat baik ni apa halangan dia? Antaranya kita ambil dalam talabul ilm, ketika nak menuntut ilmu. Antara bentuk yang boleh kita ambil dalam menuntut ilmu ni yang disebut oleh para ulama, taswif, iaitu suatu perasaan panjang angan-angan ataupun menunda-nunda. Ini penyakit orang yang mengaji. Mengaji ni kita dengan baca, mengaji hok sekolah, mengaji hok kita ni. Satu perasaan seperti ini, semua ni syaitan lah ni. Yang saya duk sebut ni syaitan lah, jangan duk ikut pula. Penyakit ni kita bagi tahu penyakit ni untuk tuan-tuan elok. Iaitu antara talbis ataupun hasutan syaitan ni, masa masih panjang. Masa masih panjang. Maknanya bila satu orang nak menuntut ilmu, halangan dia masa masih panjang. Hang tak dan hari ni, hang boleh mai esok. Apa masalah? Hang tak boleh mai esok, hang boleh beli CD ke apa ke? Syaitan ni. Hang jangan bimbang. Hang tak boleh mai sini, hang boleh pergi sana. Kan? Majlis ilmu sekarang ni pun dah rancak di Perlis. Dah banyak guru-guru yang mengajar. Dah banyak. Kuliah pun tak sanggup nak bertindan sampai tak tahu nak pergi mana. Itu sebenarnya satu nikmat. Tak ada masalah. Cuma kita bimbang bila dah terlampau banyak tak pergi langsung. Tak apa, ni nak main lagi minggu depan. Ini satu. Pasal tu Arab, Arab dia ada sebut satu peribahasa, at-ta'jil lis-zaman. Orang yang bertangguh ni, orang yang suka menunda ni, sebenarnya dia mencuri masa. Artinya bila sampai pada waktu tu dia tak akan boleh buat. Antara tilka amaniyuhum, salah satu daripada cara syaitan ni dia mencampakkan angan-angan seperti boleh lagi lah, dan lagi lah, sempat lagi lah, ruang masih ada, peluang masih ada, banyak lagi kan, muda lagi ke, apa lagi, awal lagi ke kan. Ini salah satu bentuk. Ini dalam khas, khusus dalam orang yang menuntut ilmu kan. Okey, yang seterusnya, orang yang menuntut ilmu ni antara bentuk yang syaitan masuk ke dalam diri dia apa? Mencampakkan perasaan bahawa bahayanya berilmu, kerana orang yang berilmu akan dipertanggungjawabkan dengan ilmu dia. Setengah kelompok dia tak mau mengaji, bahkan dia anti mengaji, sebab dia kata kalau mengaji banyak ni bila nak amal? Dan kita kena ingat tau, setiap ilmu kita ni akan disoal. Macam harta tu, semakin banyak harta kita, semakin banyak soalan nak kena jawab. Semakin banyak ilmu yang kita mengaji, semakin banyak kita nak kena buat, nak kena, bila kita tak buat kita nak kena tanya. So dia tampil dengan slogan iman dan amal. Ilmu no. Yang penting iman amal, iman amal, iman amal. Di mana ilmu? Ilmu hanya menyebabkan seseorang itu sibuk dan meninggalkan amal. So majlis-majlis ilmu bukan prioriti, bukan keutamaan. Dia tak tahu orang yang beramal tanpa ilmu lebih buruk dan lebih rosak daripada orang yang berilmu tapi tak beramal. Ini kita. Sebab itu Al-Imamul Bukhari, Al-Imamul Bukhari dia letak satu bab dalam sahih dia,
ba al-qaul. Al-qaul al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bukhari letak ba. Bukhari ni bila dia letak ba, maknanya dia pegang benda itulah. Ba wajib mengaji berilmu sebelum bercakap dan beramal. Dalil dia apa? Dalil dia tuan-tuan duk hafal ya. Fa'lam. Dalil kan? Dalil orang yang duk meratik tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Dia ambil dalil tu. Dia kata inilah dalil dalam Quran yang menegaskan wajibnya menuntut ilmu sebelum beramal dan bercakap. Kerana Allah kata fa'lam. Fa'lam artinya kena tahu. Tahu tu ilmu lah. Lepas fa'lam baru fa'lam, ketahuilah, maknanya ilmu. Annahu la ilaha illallah, barulah kita mengucap. Wastaghfir li zambi, barulah kita istighfar. La ilaha illallah, istighfar, amal. Sebelum amal, Tuhan sebut apa? Fa'lam. Nampak susunan macam mana Bukhari keluarkan ayat itu dan dia susun tertib dalam mengaji. Kerana Quran tak sebut wastaghfir, istighfar tu tak. Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika. Ketahuilah, ketahui itulah kata al-Imam al-Bukhari, dalil kena mengaji, kena ada ilmu. Dan bila ada ilmu dia kena seiring dengan amal. Tapi tuan-tuan jangan bimbang kan. Ni awak yang hang tak pergi mengaji malam ni. Dia kata hok yang minggu lepas pun tak dan buat lagi. Aku nak buat hok tu dulu. Nanti aku sambung lain. Ha, ini satu kesesatan. Satu kesesatan. Ha? Akhirnya dia tak buat tu. Macam kita kata orang yang apa? Dia tak mau buat baik ni sehinggalah dia betul-betul nak bertaubat. Dia banyak juga tuan-tuan dengar kan, ada orang kata saya akan berubah tapi bila betul-betul saya nak berubah. Saya tak mau jenis hok sat buat, sat tak buat. Sebenarnya lebih baik orang yang buat bertaubat, buat bertaubat daripada tunggu satu hari baru nak bertaubat. Ni tuan-tuan dengar elok-elok statement saya ni. Kalau tuan-tuan tanya mana lebih baik? Mana lebih baik? Satu orang buat bertaubat, buat balik bertaubat dengan orang yang dia tak bertaubat, dia tunggu himpun lah sekali baru dia bertobat. Mana lebih baik dan mana yang Tuhan lebih suka? Tuhan lebih suka berdasarkan riwayat Muslim, Tuhan lebih suka hak yang buat bertaubat, buat bertaubat. Tuhan lebih suka hak tu. Tuhan suruh hak tu. Bukan Tuhan suruh buat dosa, tapi Tuhan kata kalau hang buat, hang buat tu. Maknanya jangan tangguh. Soal ulang balik itu urusan kedua. Ini main-main. Baik kok nu. Ha, itu yang kita kata talbisu iblis tu. Ayang tu bagus, dia buat lu pulun habis-habis, puih-puih. Dihimpunlah kali dia bertobat. Sebenarnya yang kedua ini dia sedang berada dalam talbisu iblis, panjang angan-angan. Okey. Kita bagi laluan pada azan, saya tersambung sikit bentuk yang kedua dalam sedekah. Keadaan yang orang kita ni dia terbantut nak buat baik tu kerana ada beberapa sebab yang dia salah sangka dan peranan syaitan lah. Dia nak buat benda tu tapi ada keadaan yang menyebabkan dia tersilap faham. Bila dia tersilap faham, dia tak buat. Walah benda yang dia tersilap tu sebenarnya tak salah pun. Contoh, saya bawa contoh. Ada beberapa contoh yang menarik dan kadang-kadang benda ni dia mai kat kita, dihinggap kat kita. Ha? Antaranya kita takut nak buat baik ni kerana takut orang puji kata baik. Ni sebenarnya mainan syaitan, ni mainan syaitan. Ni semua ni topik kita ni topik mainan syaitan. Bila kita nak buat baik, kita takut jadi riak. Lah kali tak buat. Nak main sembahyang masjid pun takut orang kelih, nak sedekah pun takut orang nampak. Kan? Duk-duk takut ke situ hang sedekah. Aku bukan tak mau, aku takut lagi orang nampak kata aku bagi. Bila yang hang nak tunggu orang tak nampak? Aku nak tunggu waktu yang orang tak ada, aku nak pergi bagi. Kalau waktu orang tak ada, hang pun tak pergi.
Lah kali dia bagi tak? Tak bagi. Sebenarnya dia rasa macam Allah telah menyelamatkan aku daripada riak. Dia rasa lebih baik tu semua bagi tu nak menunjuk. Aku ni bagus tak bagi. Pasal apa? Bukan. Depa yang bagi tu semua nak tunjuk. Aku tak bagi ni kira aku ni ikhlas. Ha, nampak. Poin dia tak bagi. Sebenarnya kita ni buat saja. Isu orang puji ke, isu riak tu, riak tu kita dengan Tuhan. Kita tahu kita riak tak riak. Yang kedua, orang puji tu sebenarnya tak ada masalah pun. Dari sudut hadis tak ada masalah pun. Orang mai puji tuan-tuan, baguslah hang. Tak ada masalah pun. Bahkan tu termasuk daripada nikmat. So tuan-tuan jangan demotivate. Faham tak? Jangan di apa? Dibantutkan dengan duk rasa sekejap aku buat, sekejap rasa riak. Ha, tak payah. Menaknya memang tak mau buat. Habang tu terang lah. Memang tak mau buat, memang tak mau bagi pun. Saja ya kan. Sebab pujian orang atau sanjungan orang, penghargaan yang kita tak minta. Tapi kalau kita pergi minta lagi. Contoh, macam mana ceramah saya tadi? Okey. Kalau orang main puji tak apa? Bagus ya. Itu alhamdulillah. Dia kata awak dulu duk ceramah elok pantai. Saya bimbang, saya riak. Betul lah ustaz, ada buat apa? Saya tidur, saya tengok TV. Tak pergi ceramah lah, tak pergi lah. Saya bimbang, bila saya pergi ceramah, saya jadi riak. Lah kan dilingkup lah. Eh, duduk main masjid bagus. Bila saya duduk pikrak sangat, orang duduk panggil saya orang masjid. Ada orang panggil ustaz, saya jadi tak seronok. Lepas tu, lah saya semayang di rumah, senang. Siapa pun tak tahu. Bagus. Yang ni dia panggil amalan makbulah. Kan? Ada ada perasaan ni kat tuan-tuan yang sehingga tuan-tuan rasa tak termotivasi nak pergi. Kan? Rasa bagus tu. Sebenarnya rasa bagus tu biar pergi ya. Kan? Dah memang bagus pun benda tu nak rasa guna. Tuan-tuan main semayang rasa baik. Memang baik pun. Tuan-tuan main semayang rasa tak gunanya aku main semayang. Awak yang aku jadi lagu ni main semayang kak. Nak rasa lagu tu lah. Gila lah pula. Bila tuan-tuan main masjid, rasa bagus tu memang bagus. Bila tuan-tuan buat baik, rasa baik tu bagus. Oh, ini satu benda. Hadis yang jadi dalil. Ini kita pegang hadis ni. Orang tanya dekat Nabi. An Abi Dhar. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim. Ada orang puji tuan-tuan kan. Ada orang setengah dia kena puji sekali dua, tak buat. Kan? Dia kata sekali jadi makan puji. Sebenarnya makan puji ni bagus. Jangan minta dipuji. Kan? Qila li Rasulillah ara'aita ar-rajul. Ya Rasulullah, nak tanya satu soalan. Ara'aita ar-rajul ya'malu 'amal min al-khair. Ada satu orang dia buat baik. Dia buat bagus. Dia buat kebaikan. Ya'malu min amalil khair. Dia buat satu amalan, amalan-amalan yang baik. Wa yahmaduhun nas. Kesan daripada perbuatan dia tu, orang puji dia. Orang, wa yahmaduhun nas. Orang puji dia. Kan? Orang puji dia. Orang tak bagus, Pak Tek ni duk tutup kipas apa-apa semua. Esok tak main terus. Okey. Qal, Nabi jawab apa? Orang tanya, adakah perbuatan tu tak bagus, riak dan sebagainya? Orang tanya tu soalan dia. Kalau satu orang buat baik, orang mai puji. Apa, apa dia senangnya? Nabi kata apa? Tilka ajil bushra. Tilka ajil bushra al-mu'min. Nabi kata, bagus eh? Pujian manusia ke atas kita kerana kebaikan yang kita buat, itu adalah nikmat yang Tuhan percepatkan untuk kita. Tilkal ajil, tilka ajil. Kita buat baik, orang mai puji, orang mai terima kasih, orang mai hargai, orang mai sanjung kita, orang mai apa? Angkat kita. Ajil. Sebenarnya kita patut dapat benda tu di akhirat. Tapi Allah dah bagi di dunia lagi. So nothing, tak ada masalah. Cuma jangan minta dipuji, yang tu saja haram. Okey. Ha kan. Dan kita tak boleh halang orang nak puji kita. Dan itu menjadi contoh pada dia. Kan? Ha.
Cuma jangan tunggu lah. Tak balik duk, tak balik duk tunggu pintu masjid. Oh ustaz tak balik. Tak ada orang puji ke ni? Okey saya puji. Okey saya balik eh. Setengah orang dia tunggu kan, dia tunggu orang nak kata apa kan. Okey. Yang kedua, yang ni yang masalah yang kedua. Bila kita rasa nak buat tu waktu orang ada. Semangat kita nak buat tu waktu orang ada. Sebenarnya benda tu tak ada masalah. Tuan-tuan tak pernah pun nak tahajud, tak pernah pun nak buat baik, tapi waktu tu orang buat. Environment, suasana bi'ah ketika itu menyebabkan tuan-tuan termotivasi nak buat. Buatlah. Tak ada masalah. Kan? Contoh kita mai i'tikaf di masjid, kita tengok kawan tu duk baca Quran, kawan tu duk sembahyang, kita rasa ish. Buat lagu depa bagus juga, kita pun buat. Ataupun kita tengok ramai-ramai pakat duk tolong, kita pun seronok nak pi tolong sama. Itu bukan perkara yang salah. Itu benda yang baik sebenarnya. Ha. Tuan-tuan nampak orang buat, tuan-tuan nak buat, ataupun kerana keberadaan orang tu memotivasikan tuan-tuan buat, sebenarnya itu satu hidayah dan nikmat. Seperti mana kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Ha. Ni saya ambil daripada kitab dia Minhajul Qasidin yang kita duk baca tu. Ni Ibnu Qudamah kata. Ibnu Qudamah kata, tuan-tuan dengar elok-elok, saya nak baca satu persatu perkataan dia. Ada ketika, ini perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia kata, ada ketika seseorang manusia itu berada di tengah-tengah orang yang melakukan ibadah. Dia kata ada ketika manusia ni duduk dalam ketika orang duk buat ibadah, duduk dalam persekitaran orang duk buat baik. Kan? Kemudian kata Ibnu Qudamah, dia pun buat perkara yang baik tu sama. Dia pun melakukan salat hampir sebahagian besar malam kerana terdorong dengan orang yang berada di sekelilingnya. Macam kita pergi kursus lah, kita pergi kursus ada tentatif qiyamulail, kita qiyamulail pun tak tahu apa dia, subuh pun tak pernah, tapi malam kursus tu kita buat, tak ada masalah buat. Walaupun itulah kali pertama kita buat, buat, jangan rasa berat, buat kan. Dia mengikuti, kata Ibnu Qudamah, bila dia tengok orang buat, dia pun follow buat sama, dia pun ikut buat sama. Dia tengok depa tu puasa, dia pun ikut puasa sama. Dan Ibnu Qudamah tambah lagi, sekiranya mereka ramai-ramai tu tak buat, dia pun rasa berat nak buat. Tu Ibnu Qudamah sebut situasi tu. Sehingga dia pun rasa payah nak buat kalau depa tak buat. Kan? Maka kata Al-Imam Ibnu Qudamah kan, ramai orang anggap, Ibnu Qudamah kata ramai orang anggap keadaan seperti ini riak. Ibnu Qudamah kata ramai orang sangka situasi ini riak. Sebenarnya kata Imam Ibnu Qudamah, tidak sama sekali tak. Keadaan lelaki ini bukan riak. Sebab apa? Dia kata manusia ini kadang-kadang, ini Ibn Qudamah bagi munasabah sebab dia. Pasal apa dia kata orang macam ni bagus, sebenarnya dia tak riak? Kerana Ibn Qudamah kata, ni perkataan ulama, tengok tuan-tuan, dia faham. Dia kata kerana biasalah manusia ni, kadang-kadang dia terlalai dan terleka. Bila dia duduk sorang-sorang, dia tak ada rangsangan. Dia bukan makna dia buat kerana orang, tapi bila dia duduk seorang-seorang, dia tak tahu, dia tak ada semangat, dia tak ada motivasi. Ibnu Qudamah kata yang ni sebenarnya fitrah manusia. Bila kita duduk seorang-seorang, kita tak seronok. Bukan kata agama ya, bab dunia pun kalau seorang-seorang tak syok, makan seorang-seorang tak syok, sembang seorang-seorang, ada sembang seorang-seorang tak ada kan? Tak syok. Maka Ibnu Qudamah kata dia buat tu bukan kerana nak tunjuk, tapi dia buat itu kerana dia mendapat apa? Semangat.
Dan dia pun tak ada langsunglah hati dia nak tuju. Tapi orang kita hang duk buat di rumah, tak pernah buat. Tu yang hang mai buat apa? Kalau hang tak bisa buat di rumah, jangan nak mai buat di sini. Hang balik pi buat dulu di rumah. Hang balik pi amal dulu. Hanya duk ikut orang. Hanya duk tuju orang, balik pi buat dulu, balik pi pesah dulu. Dah hang pesah tu hang mai ikut kami. Ha. Balik di rumah tu pakai sudah. Contoh, contoh. Saya tak tahu tapi saya nak bagi contoh. Saya tak tahu pula, tuan-tuan saya tak tahu. Semayang ba'diyah. Kebanyakan orang pilih buat di masjid ni bukan kerana dia tak tahu sunnah Nabi sebaik-baik semayang tu di rumah. Nabi sebutlah hadis Muslim, sebaik-baik semayang tu di rumah, bukan dia tak tahu. Tapi dia tak yakin dengan diri dia. Adakah kita nak kata dia tak bagus? Adakah orang yang semayang di masjid, yang buat ba'diyah siap-siap di masjid tu, adakah kita nak kata dia riak? Adakah kita nak kata dia menunjuk? Mungkin dia kata, aku ni bukan apa. Kalau aku tak buat di masjid ni, haruih. Aku balik-balik di rumah tu, haruih aku nak buat. Tapi aku duduk tengok kawan ni buat, kawan ni buat, aku mangkit buat terus. Seperti mana Nabi memuji Abu Bakar yang buat witir sebelum tidur. Walaupun sebenarnya witir tu sebaik-baiknya dekat nak subuh. Tapi Nabi tak kata apa pasal Abu Bakar beritahu, kalau saya tak buat ni, pakai tak buat langsung, pasal saya payah bangkit. Abu Bakar mengaku beradab. Kita yang duk pasal lebih. Tak apa, saat ni aku bangkit buat tengah malam. Cih, nak bangkit buat tengah malam, bangkit subuh dulu. Itu masalah kita, kan? Okey. Itu perkataan Ibnu Qudamah. So, kan? Dan dia kata kedua, situasi kedua. Boleh jadi ada manusia yang bila dia duduk di rumah, dia tidur selesa sangat dan dia bercumbu-cumbu. Ni saya baca perkataan Ibnu Qudamah, bukan saya baca perkataan saya. Dia kata orang duduk di rumah kadang-kadang selesa dengan anak bini, dia tak ada ruang, tak ada orang kata apa, tolakkan untuk dia buat. Tapi bila dia main kem-kem, pasal itu kita pernah anjur dulu main buat di masjid, kan? Kita himpun orang main, bukan main, maknanya main lepas isyak tidur lepas tu bangkit. Pasal apa? Ramai-ramai orang puji tau kita buat tu, ramai orang puji. Dia kata apa? Alhamdulillah, ada juga peluang nak buat. Kalau di rumah memang dia tak bangkit lah, tapi kalau main tidur di masjid pun tak bangkit, tu imam sepak. Kita suruh mai tidur di masjid. Bila mai tidur di masjid, orang pakat mangkit, dia pun nak lena, dia nak sam. Tapi kalau di rumah dengan bini dia, mangkit abang. Hang pi mayang sudah, hang nak kalut aku apa? Habis. Tapi kalau tu imam, mangkit. Takkan dia nak kata lebih tu kan? Dia mangkit juga. Jadi kadang kalau tuan-tuan payah sangat mai tidur. Buat sebulan buat dua kali. Buat dua kali cukup ah. Nak train. Nak bagi biasa. Nak bagi sebagai latihan. Tak apa. Ni bukan bidah. Nabi dah buat sebulan dua kali. Oh, kalau dia tanya lagu tu jam. Jam. Yang ni bukan kita rekod ibadat baru. Ini dia panggil apa? Wasilah untuk tarbiyah. Kan? Jadi dia kata bila kawan ni mai duduk di satu tempat bersama dengan orang-orang yang baik, jauh daripada kesibukan dan keselesaan, maka ruang untuk dia buat itu lebih besar. Maka tak salahlah kalau dia nak buat. Dalilnya apa? Riwayat Bukhari, cerita yang bunuh 100 orang tu. Kan bila dia nak bertaubat, kawan tu kata apa? Intaliq ila ardin kaza wa kaza fa'budillahi ma'ahum. Bila satu orang tu dia bunuh 100 orang, dia nak bertaubat, kawan yang nasihat tu kata apa? Intaliq ila ardin kaza wa kaza. Dalam riwayat Bukhari, pih, hang jangan duduk tani, hang pih. Pih mana? Pih di satu tempat. Di situ semua orang bagus. Fa'abudillah ma'ahum. Hang pergi buat ibadat dengan mereka. Kalau hang duduk di sini, jahanam. Tapi hang duduk di sana, environment, bi'ah. Pasal itu dalam Islam ni dia ada bi'ah salihah. Bi'ah suasana tu sebenarnya memangkin untuk kita menjadi baik. Faktor persekitaran tu, kan? Okey. Pasal itu kalau orang bayar 1,000,000 pun kita tak duduk Kuala Lumpur. Tapi sebenarnya kalau nak kaya, ceramah di Kuala Lumpur kaya. Sekali ceramah orang bayar paling kurang, paling kurang 600, 700. Paling kurang.
Bukan ceramah masjid, ceramah rumah masjid lain kan? Tetapi suasana tu kita pun tak harap dengan diri kita. Suasana perlis ni okey kan? Nak buat, kita bukan tak peringin nak buat jahat. Tempat nak buat jahat tak banyak. Kalau kata ada harui, sungguh tak payah duduk sembang orang tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan iman dahsyatnya sebesar gunung Kinabalu ha. Tapi kita ni pasal perasaan nak buat jahat tu orang kenal kan, tempat nak buat jahat pun tak ada kan, suasana tu tak membantu untuk kita jadi jahat. Yang memang tuan-tuan yang kita panggil dengan kejutan budaya kan. Okay. So tak ada masalah, jangan rasa. Yang seterusnya, kadang-kadang ini contoh yang selalu kita sebutlah. Last, orang kita kadang-kadang dia tersalah faham apabila disebut tentang riak dengan anggapan memakai pakaian yang cantik ataupun memakai perhiasan yang cantik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, adakah yang dimaksudkan dengan sombong? Kadang-kadang kita silap faham konsep ni. Syaitan suruh kita zuhud. Zuhud tak kena tempat. Pakaian bercompang-camping, busuk dan sebagainya, kan? Orang tanya kepada Nabi, dia kata salah. Nak orang tanya, salah ke pakai pakaian yang cantik? Salah ke pakai perhiasan yang cantik? Sombong ke perbuatan itu? Riak ke tindakan itu? Nabi kata tak. Nabi kata tak ada masalah. Kalau mampu pakai, bahkan dalam hadis yang lain Nabi suruh pakai. Tapi kadang-kadang bila kita nak buat tu, antara benda yang halang kita perasaan. Perasaan kita tu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tu perasaan. Okey? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memelihara kita daripada sebenarnya halangan kita nak buat baik itu. Dia bermula daripada satu ya, salah faham terhadap benda itu. Macam kita sebut contoh-contoh tadi kan. Okey, sebab itu Ibnul Qayyim kata manusia ni dia sesat, dia tak lari pada dua. Ibnul Qayyim kata manusia ni sesat, dia tak lari pada dua. Satu, niat tujuan dia tu jahat, bukan nak cari benda yang betul. Dia memang niat su'ul qasad, dia sebut su'ul qasad. Dia memang niat tujuan dia tu dah buruk, bukan nak cari kebenaran. Yang kedua, su'ul faham, dia salah dan silap dalam nak faham. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita jalan yang betul, kebenaran tu dalam bentuk yang benar. Buatlah tuan-tuan. Penyakit-penyakit tadi kita dah jawab sikit. Rasa benda macam tu, abaikan. Bila tuan-tuan tak buat, tuan-tuan kena sedar. Muslimat di belakang, muslimin di depan kena ingat. Sebenarnya bila kita tinggalkan benda baik, itu tanda kemenangan syaitan. Tidak ada makhluk yang paling seronok bila tuan-tuan tinggalkan benda yang baik, melainkan syaitan. Jadi kalau ada perasaan suruh tinggalkan benda baik, tangguhkan benda baik, itu bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada tuan-tuan yang sudi bagi ruang untuk kuliah kita pada malam ini.